Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Warung Kopi 87. Oke lur, di video kali ini kita akan pantau kembali keberangkatan PU Haryanto langsung dari Terminal Pamekasan. Di sini sudah ada HR064 Karna yang sudah stay di shelter pemberangkatan untuk angkatan pertama di siang hari ini melalui Terminal Pamekasan. Yuk kita ikuti keseruannya lur, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya lur, agar channel ini bisa berkembang. Matur, thank you. Dan ini semua penumpangnya Haryanto lur. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30. Jadi para penumpang yang mau ikut PU Haryanto sudah mulai berdatangan di Terminal Pamekasan. Dan semuanya sudah bersiap-siap di depannya agen PU Haryanto Terminal Pamekasan. Hari-hari nggak ada sepinya lur, penumpang Haryanto selalu ramai. Anceni PU Haryanto Divisi Madura jos menumpangi lur, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Datang lagi penumpangnya PU Haryanto lur. Luar biasa penumpangnya Haryanto lur. Semakin siang semakin ramai penumpang yang datang untuk pemberangkatan di siang hari. Dan akhirnya penumpang yang ditunggu oleh HR064 ini akhirnya datang juga lur, dan armada 064 ini sebentar lagi akan dipersilakan berangkat meninggalkan Terminal Pamekasan menuju Kota Sukabumi. Dan itu sang kernet sudah masuk ke armadanya lur, dan akhirnya HR064 lepas landas juga lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini ada pahala kencana om, tulisan Madura Jakarta. Dan ini ada Gunung Harta GATS lur, sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini ada armada HR015, merupakan armada angkatan kedua untuk pemberangkatan di siang hari ini. Dan ini ada Akas. Ya, HR015 lagi bermanuver cantik. Penumpang HR015 sudah mulai merapat ke bis lur, dan sudah mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi. Armada HR115 ini merupakan armada angkatan kedua untuk pemberangkatan di siang hari ini lur. Dengan rute Madura Merak. Dan sebagian penumpang sudah mulai naik ke HR015 lur. Dan ini ada armada ketiga, HR030, sudah mendarat di Terminal Pamekasan lur. Armada ini tujuan Madura Pulau Kebang Tanjung Priok. Dan penumpang sudah mulai memasukkan barang-barangnya lur ke dalam bagasi lur. Armada HR030 ini merupakan armada angkatan ketiga untuk pemberangkatan di siang hari ini lur.
dengan tujuan Madura, Pulau Gebang, Tanjung Priok. Sedangkan yang HR 015 ini merupakan armada tujuan Madura Merak. Luar biasa antusias penumpang Madura untuk penumpangnya Bu Haryanto ini, tuh. Dan itu ada Almunatran sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan dulu. Lagi proses menaikkan atau memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi ini para penumpang Haryanto tujuan Pulau Gebang Tanjung Priok ini, tuh. Luar biasa penumpang Haryanto, lur. Penumpang Haryanto anjene jos. Datang lagi penumpangnya HR 030, lur. Dari tadi enggak ada habis-habisnya penumpangnya HR 030 ini. Memang luar biasa penumpang arah tujuan Pulau Gebang Tanjung Priok ini, lur. Ruame hari-hari, lur. Luar biasa. Jadi sudah ada dua armada ya, lur, yang sudah standby di Terminal Pamekasan. Yang HR 115 ini arah tujuan Merak, dan yang HR 030 ini adalah tujuan Madura, Pulau Gebang, Tanjung Priok. Dan akhirnya lepas landas juga, lur. HR 015. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan akhirnya HR 030 sudah dipersilakan berangkat. Karena sang agen sudah selesai mengecek semua penumpangnya, lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan akhirnya mendarat juga, lur, armada ke 4 untuk pemberangkatan di siang hari ini. HR 11 Linggar Jati. Dan penumpang sudah mulai merapat ke armada HR 011 untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi, lur. Dan ini ada armada Gunung Harta GHTS bus tujuan Madura Merak sudah mendarat di Terminal Pamekasan, lur. Lagi menuju ke shelter pemberangkatan. Dan ini datanglah Girur PU Haryanto HR 083 merupakan armada angkatan kelima untuk pemberangkatan di siang hari ini, sudah mendarat di Terminal Pamekasan. Lagi bermanuver cantik, lur. Langsung diserbu sama para pedagang asongan, lur. Dan itu agen yang semok, lur, lagi ngontrol penumpangnya, lur. Itu agennya Pio Haryanto divisi Madura, agen di Pamekasan Mbak Rahma yang semok lagi ngecek penumpangnya, lur. Thank you.
dan penumpang HR083 sudah mulai memasukkan barang-barangnya, Lur. Dan penumpang yang ditunggu dari tadi oleh HR011 sudah pada masuk ke dalam bus, Lur. Berarti armada ini sudah dipersilakan untuk berangkat. Dan penumpang sudah mulai naik ke HR083 dan HR011 Linggarjati akhirnya lepas landas juga, Lur, dari Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan akhirnya HR083 lepas landas juga, Lur, meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini mah ada PO Gunung Harta, Lur, GATS. Mantap, mantap, Om. Tronton, Lur. Jos masih. Dan akhirnya HR153 yang ditunggu dari tadi oleh para penumpang akhirnya mendarat juga, Lur, di Terminal Pamekasan. Armada tujuan Poris. Lagi bermanuver cantik. Dan penumpang langsung mendekat ke armada HR153 untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi. Luar biasa antusias penumpang Madura ini, Lur. Jos pokoknya penumpangnya Haryanto, Lur, Lur. Penumpang lagi memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi, Lur. Dan itu sang agen sudah ikut naik juga ke HR153. Berarti armada ini merupakan armada angkatan terakhir dari Terminal Pamekasan, Lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Penumpangnya langsung kulur. Jos pokoknya penumpangnya Haryanto ini.